Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Kang Afa, teman-teman. Beli PCX 2024 masih worth it nggak? Nah, kabar gembiranya ini Honda menambahkan sesuatu untuk pembeli Honda PCX. Kita cek aja teman-teman seperti apa. Jangan mereka nggak lebih kirim. Nah, ini Honda PCX tipe CBS ya. Warna favorit, warna putih. Tuh lihat. Oh, yang belum subscribe, bantu subscribe nih. Yang udah subscribe, saya doakan kebaikan teman-teman dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, lihat nih, PCX CBS harga 32.950. Keren kan? Ganteng. Kita review tipis-tipis dulu, teman-teman. Nah, yang paling penting nih, PCX yang paling saya suka itu speedometernya, tampilannya tuh besar ya. Tampilan sangat besar, elegan. Dia udah dapat power charger walaupun itu tipe termurah. Kayak kuncinya kayak sistem. Tuh, ada lampu hazard juga. Jadi komplit. Nah, sekarang kita bahas nih, dapat apa aja beli Honda PCX. Yang pertama kita lihat nih kuncinya. Kuncinya dia udah kayak sistem ya. Dia dapat dikasih cover kunci gratis juga. Nah, ini nih gantungan kunci HRC, ini bagus nih. Ini di marketplace harganya lumayan lah, 50.000 sampai 75 nih HRC kayak gini. Nah, kita udah tuh ya, biasanya kan udah dapat yang namanya helm nih. Nah, ini helm, helmnya seperti ini teman-teman. Kalau kita buka, nah ini belum dibuka ya, karena yang orang lain. Dan yang paling penting Honda, nah dapat ini nih, kejutan teman-teman. Ada bingkisan menarik dari Honda. Bingkisannya bingkisan apa sih? Kita cek ya. Nah, ini nih. Namanya safety tools. Nah, safety tools, kita lihat nih ada apa dalamnya nih. Nah, yang pertama kita buka ya, sebentar. Oh, ini jas hujan teman-teman. Ini jas hujan warna biru tuh. Jadi yang nggak punya jas hujan dikasih jas hujan walaupun musim panas tuh. Ada jas hujan. Kemudian dikasih apa lagi? Ada P3K teman-teman. Nah, P3K isinya kita lihat di sini nih, ada tisu alkohol, ada Hansa Plus, ada perban ya. Tuh, terus ada betadin. Tuh, jadi ini P3K untuk keamanan kecelakaan, teman-teman. Jadi udah safety juga. Nah, kemudian, nah saya kaget, teman-teman. Ini ada apa nih? Ada besar nih. Kayak tabung pemadam kebakaran bukan ini. Nah, kalau di mobil biasanya beli mobil itu dapat yang namanya apar ya, alat pemadam kebakaran. Nah, kalau di motor Honda ini dapat namanya, nah ini nih, Arseal Tire Inflator and Sealer. Nah, ini jadi dia ini tabung berisi nitrogen, teman-teman, angin nitrogen. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi di saat motor Honda teman-teman kempes, tiba-tiba kempesnya ada di pelosok hutan, di pedesaan, atau dari daerah yang jauh dari pemukiman, bannya tiba-tiba kempes. Nah, ini darurat ada, teman-teman. Jadi ini digunakan saat darurat aja, karena sekarang kan banyak ya alat-alat yang untuk memompa darurat yang pakai baterai. Nah, ini Honda udah dikasih nih, anginnya nitrogen juga. Ini lumayan teman-teman, kalau di marketplace harganya bisa sampai 100-200 ribu tuh. Kirain alat pemadam kebakaran teman-teman tuh. Jadi Honda sangat peduli banget tuh sama keselamatan teman-teman di jalan, takutnya banyak kempes nanti ada yang begal di jalan. Jadi benar-benar sudah dipersiapkan oleh si Honda. Tuh teman-teman dapatnya ya. Dan ini kita tampilan PCX-nya kita lihat teman-teman. Tuh. Ini 32.950 ya. Tuh, mesin 160cc, udah ESP plus. Gitu. Jadi benar-benar motor ini bertenaga dan irit bahan bakar. Nah, kita cek nih yang keren dari lampu-lampunya. Nah, ini lampu hazardnya ya. Nah, paling enak dari Honda PCX dia adalah motor 160 versi ternyaman. Karena kan ada EDV, ada Paris 160 ya. Nah, untuk PCX ini versi ternyaman di perkotaan, teman-teman. Sama touring jarak jauh dia enak tuh. Jadi selonjorannya kaki kita bakal nyaman sekali menggunakan Honda PCX 160. Nah, mungkin sekian teman-teman tentang Honda PCX 160 dapat apa aja. Nah, yang butuh motor Honda bisa cek di
deskripsi linknya ya. Sekian deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.